Junia Putra, pemain nomor 22 sudah lakukan serve. Saudara Julian Bursaya, kali ini ada pemain nomor masuknya, ada pemain daripada Putra Lima, lakukan satu cemesan dengan jump shiftnya, berikan bola, tapi masih mutar oleh Fadil. Umpan dengan satu tangan, tapi serangan balik masih mampu juga dikendalikan dan angkat bola tinggi dan goal. Tapi ternyata double play Junia Putra, tapi wasit dengan keputusannya karena melihat memang ada atas offside, satu akan memimpin. Tumas Fadil, tapi masih ada jenom, angkat Adit dan dipukul keras. Tapi serangan balik dilakukan, kembali pukul. Fadil kembali melakukan serangan, Fadil kembali gerak diberikan, masih ada Adi kepada jenom, belakang Fadil kembali selamatkan bola dan Fadil kembali masih masuk belum dijangkau Hamul. Kali ini ada Raju arahkan bola, 3 point dengan betul 3 point saja. Kembali Fadil gerak diberikan, masih juga mampu dikendalikan, ada selamatkan bola Hamul di sana. Kembali angkat kembali, umpan tinggi, oh pemasang bola Rally panjang lebih banyak, umpan dan oh luar biasa, mati juga serangan di sana. Tapi ternyata sedikit terkecoh, walaupun tadi umpan yang masih diberikan oleh Juno kepada temannya, tapi ternyata jatuh di tempat lawan sehingga akhirnya terpaksa. Ini dia bomber-bombernya ini. Araju udah mang. Maka dengan demikian Putra Final berhasil menjadi 25 Yesura Rofi. Sehingga angka pertama untuk Putra Mina menjadi 2-0. Pemain nomor 1 Jeno sudah kembali melakukan serve. Angkat bola riset yang begitu sempurna, umpan tinggi dan semis dilakukan baru saja oleh pemain nomor 4 rupa-rupanya, yaitu saudara Fadil, membuat angka 1 poin tentunya untuk timnya saat ini. Sementara pemain daripada Arjuna Putra sudah ada serangan. Kali ini Sigit yang mencoba melakukan bola-bola cepat, quicker ataupun middle blocker dari Putra Mina tentunya, tapi ternyata bola tidak bisa melewati net. Angka pertama menjadi 2 sama. Serve dilakukan, kali ini ada pemain nomor 4 angkat gol Sigit kembali. Kali ini bola berhasil ditempatkan di bidang yang kosong sehingga akhirnya poin pindah poin. Ada pemain nomor 3 saat ini, saudara Adi Adot, pemain daripada Putra Mina, akan mencoba melakukan serve. Datar saja sudah dilakukan, setter berikan bola ke belakang, satu gerak diberikan, masih dijangkau oleh Sigit dengan kakinya, coba tribol selamatkan bola tak angkat kembali, pukul, tapi masih ada Sigit yang berhasil memblok pemain middle blocker dari Putra Mina tentunya, pemain nomor 2. Jebolan daripada junior saat ini, kembali ada pemain nomor 3 seorang Adi Adol sudah lakukan sepresif bagus sekali. Wah, kembali menurut 22 angka cemes, tapi kembali Sigit dengan blok-bloknya berhasil menambah poin. Sekiranya Sigit dalam pertandingan saat ini sudah berhasil mengoleksi 3 poin, dan kali ini ada pemain nomor 3 kembali dari Putra Mina lakukan terlalu pendek rupa-rupanya sehingga akhirnya kembali terjaring di ranjau. Pindah poin 3-5, ketinggalan 2 angka. Anak-anak daripada Arjuna Putra, Arjuna Putra serve oleh Adot, Deno, Sigit kembali 4 angka. Sigit peraih poin terbanyak saat ini untuk tim. Oh ternyata masih mampu dibendung, ada kesalahan rupa-rupanya. Semakin mendekat perolehan angka daripada Arjuna Putra, pemain nomor 22 sudah lakukan serve. Saudara Julian Bursaya, kali ini ada pemain nomor 4 dari Putra Mina, ada seorang Ganjar, rupa-rupanya berhasil menambah poin menjadi 6-4. Sigit, pemain nomor 2 daripada Putra Mina, sudah melakukan serve, masih mampu dijangkau, umpan masuknya Sigit, ataupun di sana masih ada Adot dan Camis menurunkan, tapi ternyata coba diselamatkan, tapi ternyata bola terlalu dekat dengan pohon kelapa sehingga susah untuk dijangkau. Sigit kembali 7-4, 3 angka memimpin saat ini. Sigit lakukan serve, pendek saja masuknya, ada pemain daripada Putra Mina lakukan satu cemesan datar diberikan, tapi ternyata touch out rupa-rupanya. Fadil, pemain nomor 4 daripada Arjuna Putra saat ini, ada sudah lakukan serve, tahan oleh libero, umpan tinggi, temesan begitu menggelegar pemain nomor 6 yaitu saudara Raju. Rupa-rupanya berhasil menambah poin saat ini pemain jagung daripada Putra Mina, Raju. Serve sudah diberikan, oh pemain nomor 9 salah memberikan resist saat di Sonaroni, tapi masih mampu diselamatkan, umpan cedong dan satu cemesan, ada yang menyentuh net. Rupa-rupanya salah seorang pemain daripada Arjuna Putra, dan saat ini kembali Raju memain pemain nomor 6 yang akan coba melakukan satu. Pemain yang diambil dari India, negara Hindu rupa-rupanya, kali ini gerak tipu dilakukan,
tapi ternyata masih mampu dibaca oleh saudara Habib rupa-rupanya. Beberapa poin berhasil diperoleh oleh Raju, menurunkan menjadi 10-5, 5 angka memimpin. Kembali sudah lakukan save, tapi ternyata terlalu memanjang, sehingga akhirnya pindah poin saat ini untuk Arjuna Putra, pemain nomor 23, Febri. Setter daripada Arjuna Putra, risetnya begitu bagus, umpan pendek maksudnya pembeli nomor 5, Hawut rupa-rupanya, berhasil menambah poin. Angka terus pertama bagi Putra Mina saat ini. Ada pemain nomor 4 saat ini, ada Ganjar dengan jumpsipnya, berikan bola, tapi masih mutahan oleh Fadil. Oh, umpan dengan satu tangan, tapi serangan balik masih mampu juga dikendalikan dan angkat bola tinggi dan goal. Tapi ternyata double block, masih mampu dijebol pemain nomor 29. Sana masih ada Roni rupa-rupanya, pindah poin untuk Arjuna Putra menjadi 7-11. Masih 4 angka ketinggalan saat ini. Sudah dilakukan umpan pendek maksudnya, sodorkan bola dengan kepalanya pemain nomor 5 sudah Hawu, tapi ada salah satu pemain dari Arjuna Putra kembali menyentuh net dan angka pun diberikan kepada Putra Mina pemain nomor 5 saat ini, saudara Hawu. Sependek saja umpan pendek maksudnya dan penempatan bola yang luar biasa pemain nomor 20 saudara Dewi rupa-rupanya, sehingga akhirnya pindah poin kembali. Coba mengejar saat ini Dwi ataupun pemain nomor, oh terlalu pendek rupa-rupanya. Roni baru saja sudah kembali berputar jenong. Setter daripada Putra Mina saat ini pemain nomor 1 sudah lakukan coba terima oleh saudara Fadil, angka tinggi tapi masih ada sedikit umpan masuknya. Oh pemain nomor 2 belakang setter, tapi serangan balik gerak tipu pun harus terpaksa dilakukan, tapi ternyata ada pelanggaran di sana. Rupa-rupanya ada Adi Adot yang melakukan satu pelanggaran, kembali menyentuh net satu ini. Angka bertambah untuk Arjuna Putra 9-13, 4 angka ketinggalan. Pemain nomor 4 angkat bola saat ini, Gajar, dan ternyata pemain nomor 3 si mobil ini berhasil menempatkan bola di bidang yang kosong. Walaupun di sana sudah ada blok yang dibangun oleh anak-anak daripada Arjuna, tapi mampu dikecoh oleh pemain nomor 3 Hadi Adot. Sudah lakukan shoot, angkat bola setter pendek maksudnya, kembali angkat umpan tinggi tapi masih mampu dicakau. Coba setter berikan bola, oh pemain nomor 6 baru saja Raju ternyata masuk. Angka bertambah untuk Putra Mina saat ini 15-9, 6 angka memimpin begitu jauh lewat Adi. Saat ini selurus maksudnya berikan bola pendek, gerak tipu dilakukan, berguyur di atas net, tapi masih ada libero di sana. Oh, lakukan semesan, lompat suruh Fadil, dan kali ini masuk semesan dari Fadil. Pukulan silang rupa-rupanya, pindah poin 10-15, 5 angka. Pemain nomor 22 saat ini Sora Julia lakukan shoot, dibiarkan terjadi salah pengertian dua pemain dari Putra Mina, baik itu libero Seno dengan pemain nomor 4 yaitu saudara Gajar. Kali ini Gajar berikan bola bersetter, oh sedikit yang mengambil ancang-ancang dari belakang setter, bola diarahkan ke depan dan berhasil dipukul dengan baik sehingga akhirnya menambah poin saat ini. Sigit, pemain nomor 2 daripada Putra Mina, shoot, melebar maksudnya, angkat bola, variasi dimainkan, tapi kembali jenong, berikan bola maksudnya pada Hawung, dan angkat, pukulan silang diberikan, coba diselamatkan, masih mampu dicakup dengan kakinya, kali ini jenong kembali, umpan tinggi, tapi ternyata memang luar biasa permainan variasi, tapi masih mampu dibaca oleh anak-anak daripada Arjuna Putra. Indah poin 12-16, kembali terlalu pendek rupa-rupanya. Raju, pemain daripada Putra Mina, pemain nomor 6 ini sudah melakukan shoot, lurus maksudnya, berikan pada saudara Julian, dan angkat tinggi, double block, masih mampu mengantisipasi, angkat bola dan jauh, tidak ada block padahal di sana. Begitu lalu rasa untuk bisa memukul bola, tapi ternyata terlalu ceroboh rupa-rupanya. Raju kembali 18-12, pendek sekali bola,
sub daripada Raju rupa-rupanya hanya memberikan angka gratis untuk Arjuna Putra menjadi 13-18, 5 angka ketinggalan. Main nomor 23 baru saja melakukan sub, umpan pendek masuknya terbesar halu, tapi ternyata memang jatuh di bidang yang kosong. Memaksa pemain daripada Arjuna Putra untuk berusaha terpaku, berdiri memberikan bola jatuh di darahnya sendiri. Pemain nomor 4 sudah melakukan sub, angka bola kali ini saya dan pukulan silang ataupun pukulan yang dilakukan oleh anak-anak Arjuna ternyata tidak mampu diambil dengan baik oleh Raju. Sedikit terkecoh anak-anak daripada Putra Mina. Sil, pemain nomor 55. Di sana ada seorang Rofi. Dan kembali Adi Adot yang berhasil menambah poin untuk Putra Mina. Ternyata justru wasit memberikan angka kepada Arjuna Putra. 15-19. Saat ini ketinggalan 4 angka saja anak-anak daripada Arjuna Putra. Pemain nomor 55 sudah lakukan seru Rofi. Kali ini serangan dilakukan Adi kembali. Satu variasi pun dimainkan untuk bisa mengecoh barisan pertahanan ataupun blok-blok yang digawang oleh anak-anak daripada Arjuna. Pemain nomor 5 saat ini Hamut pendek maksudnya, coba ditahan, umpan back attack tapi disontek saya, masih mampu dijangkau. Pemain nomor 4 pukul dari belakang, ternyata jatuh di belakang. Les baru semakin mendekat saat ini, 16-20, 4 angka ketinggalan. Pemain nomor 29 saat ini, saudara Roni arahkan bola kepada pemain nomor 4 saudara Hau. Terlalu menghilang pukulan dari Adi, akan kembali diberikan kepada Arjuna Putra. 17-20, ketinggalan 3 angka. Kembali nomor 9, 29 lakukan set. Dan kali ini serangan daripada Adi yang ketiga kalinya berhasil menambah poin untuk timnya menjadi 21-17. Ada 4 angka memimpin saat ini. Jenong riset yang kurang sempurna rupa-rupanya bagi anak-anak Arjuna Putra. Poin pertama menjadi 22-17. Coba menjauh dari perolehan angka Arjuna Putra saat ini. Kembali Jenong, pendek maksudnya, tapi ternyata kembali terlalu lemah. Tidak poin, 18-22. Ada pemain nomor 20, Dewi dari Arjuna Putra. Sudah diberikan angka nomor 4 seorang Gajar. Dan Sigit hampir terkecoh, dan betul saja mengecoh temannya sendiri, sehingga akhirnya memaksa kepada libero Seno untuk jungkir balik menjangkau bola. Walaupun sampai pada akhirnya tidak mampu dijangkau, dan angka kembali diperoleh menjadi 19-22. Iya, Adi Adot berikan bola, angkat center, tapi di sana masih ada Sigit. Sigit middle blocker daripada Putra Mina berhasil menambah poin kembali menjadi 24 match point 19. Ada 5 set point tentunya dimiliki. Adi Adot maksudnya mengambil posisi lurus di sudut kiri daerah pertahanan daripada Arjuna Putra, tapi terlalu lemah. Pemain nomor 22 sudah Julian lakukan sub, pelebar pada saudara Gajar, dan umpan tinggi. Tapi apa yang terjadi, ada satu kesalahan tentunya yang dimiliki oleh anak-anak daripada Putra Mina, sehingga wasit harus memberikan angka kepada Arjuna Putra 21-24, 3 set point saat ini. Dan berikan bola kali ini Sigit, masih mampu dicangkul dengan tangga oleh libero daripada Arjuna Putra. Cemesan, luar biasa, cukup cerdik pemain satu ini, berhasil touch out, menempatkan bola ke tangan sehingga mental jauh meninggalkan area pertandingan, semakin mendekat menjadi 22-24. Coba mengejar saat ini, kembali berikan bola pemain nomor 4, umpan tinggi pendek saja seorang Raju, tapi masih mampu dicangkul. Coba serangan balik, tidak mampu dicangkul. Saat ini semakin mendekat menjadi 23-24, semakin menarik pertandingan, dan terpaksa official daripada ataupun pelatih saudara An Ulus, pelatih dari Putra Mina, harus mengambil time out setelah tadi berhasil meninggalkan perolehan angka yang begitu jauh, tapi sekarang hanya terpaut satu angka saja, sehingga memaksa untuk mengambil time out, memberikan masukan-masukan ataupun arahan. Bola permainannya harus diterapkan untuk bisa segera menyudahi pertandingan di set yang pertama. Sementara unggul satu angka, anak-anak
daripada Putra Mina saat ini, tapi sudah dilakukan dan ada suara Andi salah umpan perbanyak. Oh, yang dijabur oleh anak-anak daripada Arjuna Putra sehingga akhirnya memaksa harus jus rupa-rupanya 24 sama di set yang pertama. Terlalu lengah rupa-rupanya anak-anak daripada Putra Mina saat ini. So, kembali dilakukan pemain nomor 22 menilai maksudnya anak nomor 24 Sigit, apa ada laju pukul out rupa-rupanya, ada touch out rupa-rupanya. Wasit menuju kepada Fadil rupa-rupanya sehingga sedikit ada protes rupa-rupanya dilakukan oleh Arjuna Putra, tapi wasit dengan keputusannya karena melihat memang ada atas offside satu akan memimpin tugas Fadil, tapi masih ada jenong angkat Adit dan dipukul keras, tapi serangan baru dilakukan kembali pukul Fadil, kembali melakukan serangan Fadil, kembali gerak diberikan masih ada Adit kepada jenong belakang Fadil kembali selamatkan bola dan Fadil kembali masih masuk belum dijago Halu, kali ini ada Raju arahkan bola 3 point dengan betul 3 point saja, kembali Fadil gerak diberikan masih juga mampu dikendalikan, ada selamatkan bola Halu di sana, kembali angkat kembali umpan tinggi, oh pemasang bola Reni panjangkan dimainkan umpan dan oh luar biasa mati juga serangan di sana. Tapi ternyata sedikit terkecoh walaupun tadi umpan yang masih diberikan oleh Jeno kepada temannya, tapi ternyata jatuh di tempat lawan sehingga akhirnya terpaksa. Ini dia bomber-bombernya ini. Para sudah Mang. Maka dengan demikian Putra Mina berhasil menjadi